kembali dekat lagi sama Mas Firman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kali ini kita pun selalu disuguhkannya dengan melihat aksi-aksi dari K dan juga L. Ditambah saat ini Wilantara yang akan membuat L dan juga K saat ini akan diajari silat ataupun bela diri ya guys oleh Wilantara. Dan sepertinya saat ini Argadana pun benar-benar sangat bahagia ketika melihat cucu-cucunya saat ini telah digembleng, yaitu oleh Wilantara. Dan sepertinya saat ini demi cucu-cucunya, Wilantara dan juga Argadana pun akan selalu mensupport tentang keadaan ini. Karena saat ini K dan juga L memang harus segera bersatu agar mereka pun tidak akan pernah terpisahkan lagi. Dan saat ini Argadana dan juga Wilantara pun harus menjadwal waktu yang akan L dan juga K pun diadakan, yaitu sewaktu K dan juga L saat ini berada bersama Wilantara selama 1 minggu, dan juga kepada Opa Argadana yaitu 1 minggu juga, bahkan mau di bersama dengan rekan-rekan ataupun teman-teman ibu-ibu yang saat ini sedang bersekolah bareng nih, karena saat ini K dan juga L harus sekolah dan Maudilah yang selalu mengantarkan mereka berdua. Dan sepertinya saat ini kebahagiaan Kendra Wilantara dan juga Maudi pun kita akan selalu saksikan. Bahkan saat ini Wilantara dan juga K bersama dengan L saat ini akan belajar mengaji nih. Dan Wilantara yang harus mendidik mereka berdua agar mereka pun tetap selalu terjaga dan selalu bersatu untuk selama-lamanya. Dan kita pun akan melihat kebahagiaan Wilantara, K dan juga L yang saat ini selalu tetap bersatu ya guys, agar mereka pun kelak menjadi dewasa dan dia pun sudah mempunyai bekal ilmu agama yang benar-benar akan membuat dirinya pun dibanggakan oleh orang lain. Bahkan saat ini Argadana meminta K dan juga L harus mengaji agar sopan santun pun selalu terjaga kepada orang tua. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series episodenya semakin panjang, semakin seru, dan semakin menarik untuk kita saksikan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus sinetron Love Story The Series agar tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita pun akan melihat saat ini Wilantara yang akan mengantarkan K dan juga L ke mana saat ini, yang benar-benar membuat Kendra Wilantara dan juga Modi pun sangat bahagia ketika L bersama K saat ini telah berkumpul. Mungkin ini adalah jalan satu-satunya untuk mempersatukan mereka ya guys, karena Opa Argadana dan juga Wilantara pun harus selalu mengalah agar cucu mereka pun bisa tetap selalu terjaga dan bisa saling mengerti satu sama lain. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kebahagiaan pun akan selalu datang kepada keluarga Argadana dan juga Wilantara ya guys. Namun saat ini Maudi pun bingung nih, ketika saat ini Oma Risma dan juga Bunda Sapira pun ingin menjodohkan Wilantara dan juga Emily. Namun sepertinya saat ini Wilantara pun harus berpikir ulang karena dia pun masih mencintai Dinda. Walaupun sering menyakiti hatinya, namun Wilantara pun harus tetap selalu menjaga akan hal itu. Dan sepertinya Sapira pun harus berjuang untuk mempersatukan Wilantara dan juga Emily ya guys, demi Satria yang saat ini membutuhkan seorang ayah. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru sinetron Love Story The Series
supaya tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan kita pun akan melihat saat ini Riani yang akan kembali mempunyai seorang pacar nih, ataupun dia pun saat ini telah melihat cinta pandangan pertama, yaitu Amanda yang saat ini bekerja di Cafe Love Story. Namun Rian pun saat ini ketika melihat Amanda, hatinya pun digugdir ya guys, ketika saat ini terlintas di wajahnya bahwa Amanda benar-benar sangat sempurna. Dan sepertinya Rian pun akan membuat Amanda pun jatuh cinta terhadap dirinya. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan agar sinetron Love Story The Series semakin hari semakin seru, semakin menarik, dan semakin menegangkan. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.